pelan. Iya, Bang. Aduh. Neng Beb. Ya. Abang kok jadi kepikiran buat beli motor ya? Ya, sama akunya pun, Bang. Aku juga kepikiran untuk beli motor untuk kau jualan sayur, Bang. Oh. Nah, kira-kira duit tabungan kita cukup aja ya buat beli motor baru? Kayaknya nggak cukup, Bang. Nggak cukup? Iya. Emang duit tabungan kita ada berapa duit? Banyak, Bang. Ada 100. 100 juta? 100 lembar, tapi 50 ribuan semua. Itu namanya 5 juta dong. Itu kewintarnya, Bun. Ya gitu. Kan semuanya tinggal ada yang ngatur, toh. Iya, benar. Waalaikumsalam. Papi. Tumben lu, Meng. Ceria lu. Dateng, cengar-cengar. Cengar-cengir. Iya, cengar-cengir. Senang banget, Papi. Ada apa, Papi? Namanya dipanggil Papi. Papi kan artinya gembira. Tuh happy. Ya, gimana saya nggak happy karena saya dapat hadiah motor. Motor. Nah, kalau beneran motor bebek. Wah, lihat tuh. Motor Moge loh, ini 500cc loh ini. Moge nih. Ini kan SMS. Yang begini juga gue dapat. Tuh. Iya, kalau SMS berhadiah, aku juga dapat tuh. Tuh, tuh. Kok lo berdua pada dapat? Wah, ini berarti SMS penitipan nih. Penipuan. Oh, iya. Alhamdulillah, untung saya tidak dapat SMS, euy. Aduh, terima kasih ya Allah, terima kasih. Serius lo? Loh, serius. Papi, enggak usah lebay gitu, enggak usah nangis. Ini kan cuma SMS, enggak beneran. Iya, sabar. Iya. Sabar, Pak Komeng, sabar. Bukan begitu, saya udah bayar 20 juta. Buat bayar pajaknya katanya. Musibah ini. Sabar ya, Papi, ya, sabar ya. 20 juta melayang, euy. Iya, Bang. Iya. Umpang tanya, kalau rumah Bapak Komeng di mana ya? Ini orang ini. Apa lo mau nipu lagi lo? Bukan, Pak. Saya mau nganterin motor ini. Wah, Pak RT, berarti beneran ini SMS-nya bukan penitipan. Penipuan. Iya, itu maksudnya. Gede milik, woi. Berarti enggak nipu. Bener, Pak, buat saya? Iya, Pak. Selamat ya. Pak RT, opa. Berarti ini bener bukan SMS penitipan. Iya, bukan penipuan. Iya, itu maksudnya. Hidup Papi Komeng! Hidup Papi Komeng! Pak Komeng, punangmu! Ayo jalan! Tante Neneng, kalau menurut saya, Bang Imut sakit pinggang itu karena terlalu sering dorong gerobak. Iyalah, itu betul kali lah, Rit. Ini kalau saya boleh saran ya. Saran lo ya. Gimana rupanya? Saran saya, gimana kalau gerobaknya diganti? Nah, itu dia, Rit. Aku itu sama Abang Imut rencananya lagi cari-cari sepeda motor yang kira-kira second yang murah gitu loh. Oh, mau cari sepeda motor? Gini aja, Tante Neneng. Gimana kalau saya yang mencarikan sepeda motor itu? Alamak. Iya, boleh. Nanti kau carilah, nanti kalau ada info-info, kau langsung kabarkan ke aku. Siap. Kira-kira Tante Neneng punya budget berapa? Budget? Apa itu budget? Itu merek sepeda motor yang baru sekarang. Bukan. Budget itu, Anda itu punya uang berapa untuk membeli sepeda motor tersebut? Oh, hepeng maksud kau. Hepeng. Kalau hepeng, aku ada 5 juta. Oh iya, sebentar ya. Oh gini aja. Hepengnya saya pegang dulu. Nanti kalau saya ketemu orang yang jual motor, saya langsung beli. Setelah saya beli, saya anterin ke rumah Tante Neneng. Tin, Tante Neneng, motornya udah ada. Alamak, mantap kalau gitu. Ya sudahlah, kalau gitu kau tunggu dulu di sini, aku ambil dulu hebengnya. Oh, siap. Tante. Sebentar ya. Iya. Jangan kau kemana-mana. Aku masih di sini. Halo, Pak. Pintu jelek masih dipasang aja. Oma. Apa? Oma. Oma mau mobil baru nggak? Pakai nanya lagi. Nih lihat, opa dapat SMS hadiah mobil baru. Tuh. Jangan. Biasanya yang begitu tuh penipuan, Teyu. Jangan gimana, Oma. Di sini tuh di SMS-nya nggak ada tulisan penipuan.
opa ini ya, dari dulu dak pinter-pinter. Yang namanya nipu, dak mungkin ngomong ini penipuan, ngerti? Ya udah, kalau begitu opa hapus aja ya. Eh jangan, jangan, jangan. Kenapa? Siapa tahu yang ini benar, Tanya. Ah, tadi katanya nggak mau penipuan. Masih. Ya udah, tapi ada pajaknya 10%. Ya dibayar, Opa. Opa juga yang bayar. Terus?